Jumpa lagi di channel kami, Kenji Garden Purbalingga. Masih channel yang membahas dunia perponsian, guys. Kali ini kita mau mencoba untuk membudidaya. Target kita 2000 padang stek sancang untuk kita budidaya di kebun kita. Target 6 bulan kita harus sudah panen. Kita mau bikin sancang vogel mame, guys. Ikutin terus nanti keseruan kita, prosesnya gimana. Hari ini tadi sudah panen sancang, guys. Banyak sekali potongan-potongan sancang, hasil pun untuk di budidaya kita target mau bikin 2000 stek batang sancang, guys, untuk di budidaya. Nih, buktinya kita sudah panen sekali banyak nih potongan sancang, guys. Banyak sekali mau kita bikin target 2000 batang stek untuk budidaya. Banyak sekali potongan, dan ini hasil yang sudah tadi kita potong-potong tuh sangat banyak tuh, guys. Ada ratusan, bahkan nanti kemungkinan ribuan masih ada di luar sana untuk kita potong-potong lagi budidaya. Nah, kami yakin ini budidaya sancang, ini prospek, dan nanti dapat hasil yang maksimal karena sangat pertumbuhannya sangat mudah dan cepat, penanamnya sangat mudah, media apapun masuk. Jadi untuk para pembuat atau para sahabat penyelidik luar sana yang mau budidaya, silakan. Mumpung stok masih ada dan kemungkinan bisa mencari di petani atau di online pun banyak. Budidaya sendiri, proses sendiri, dan nanti ada nilai jualnya untuk apa bebas. Ini hasilnya juga, hasilnya kita potong-potong, kita bikin. Kita mau bikin sancang bokel, guys. Kita bikin ukuran 10 cm. Tadi itu kita hasil stek air, kita bikin panjang 25 cm. Tujuannya apa? Nanti kita tumbuhkan akar dulu untuk proses berikutnya. Ketika udah ada akar, langsung pecah batang atau mau dicangkok. Kalau ini kita langsung bikin bokel, guys, kurang lebih panjang 10 cm ini. Nah, ini contohnya nih, kurang lebih 10 cm, dan masih banyak lain. Ini ukurannya termasuknya gede nih, guys. Perbandingannya jempol kaki lebih tuh sama jari perbandingan. Kita bikin sama 10 cm. Tuh, nanti bokel. Nanti kita proses penanamannya atau budidayanya, kita mau bikin videonya di video kami yang selanjutnya, ya guys. Makanya terus ikutin channel kami dan juga berbagi, karena kita akan berbagi ilmu itu sangat indah, guys. Tuh nih, banyak pokoknya, tuh banyak banget, guys. Stok melimpah ruah untuk target 2000 bahan stek sancang di kebun kita. Jangka waktu kurang lebih 6 bulan kita harus panen, guys.
Ini tadi kita sudah melakukan pemotongan-pemotongan untuk mempersingkat durasi. Tadi kita sudah potong kurang lebih sekitar setengah jam lebihan, guys. Kita potong-potong. Hasilnya kayak gini, udah banyak sekali, ratusan bahkan ribuan. Ini masih banyak. Tuh, masih banyak pula. Dan ini yang belum kita potongin. Ini niatnya ukuran segini sejengkol tangan atau jari mau kita step air, guys. Karena ini enggak ukurannya kurang masuk untuk dibikin mebel. Kurang lebih ini mau kita step air, nanti kita tunggu akalnya keluar, kita mau masukin ground di tanah langsung atau di polybag. Kita tunggu kurang lebih sekitar setengah bulan atau bahkan lebih maksimal lagi satu bulan, insya Allah akar udah sangat subur. Nanti kita bikin videonya ketika udah ada akar gitu, guys. Karena jenis tanaman saja sangat mudah penanamannya. Langkah lanjutnya setelah kita melakukan proses pemotongan dan merapikan tadi itu, kita bikin panjang kurang lebih sekitar 10 cm. Langsung kita melakukan proses berikutnya, yaitu merapikan seperti biasa pada video-video kami sebelumnya. Kita mau merapikan batang yang sudah kita potong atas dan bawahnya supaya nanti tampilannya lebih indah dan maksimal, guys. Caranya udah pada tahu lah seperti apa, tapi kita tetap harus kasih contoh kayak gini, guys. Kita rapikan atasnya. Info sekedar info, guys. Sanjang ini sangat karakternya sangat mudah hidup, dan juga ini untuk merapikannya sangat mudah, guys. Batangnya enggak keras, mau pakai cutter sangat mudah nih, guys. Jadi contohnya itu ya, sangat mudah. Ini kayak gini, beda dengan tanaman lain. Ini akarnya berair pula. Setelah rapi kayak gini, rapi, kita seperti biasa, guys, sayat melingkar pada bagian bawahnya untuk keluar akar. Ini seperti biasa, guys. Tuh, ini hasilnya sangat mudah, dan siapa saja kemungkinan bisa untuk membikinnya. Nanti kalau para sahabat kerja di luar sana punya obat perangsang akar, boleh dipakai untuk mempercepat pertumbuhan akarnya. Dan kalau nggak punya pun, kami biasa pakai bawang merah, guys, obat perangsang akar tradisional. Caranya udah kita bikin pada video kemarin, sangat mudah. Cuma tinggal dioles-olesin bawang merah pada bagian ininya, guys. Diamkan kurang lebih sekitar 5 atau 10 menit biar meresap. Kemudian langsung tanam ke media yang udah ada pada video kami juga. Boleh pakai tanah campur sekam atau pasir kali full, taruh tempat teduh di sungkup pun boleh, enggak pun enggak masalah, karena jenis tanaman sana sangat mudah hidup, guys. Taruh tempat teduh, insya Allah dalam satu minggu keluar tunas. Kita masih banyak ini, nah mungkin kita bikin kayak gini satu persatu, nanti kelamaan kita kasih contoh seperti biasa satu saja sampelnya kayak gini, guys. Terima kasih, guys, sudah menyaksikan video kami dari awal sampai akhir, proses pemotongan dan proses merapikan anting putri. Ini target 2000 batang sanjang untuk kita budidaya kebun kita, target setengah tahun, guys, kita harus panen. Dan nanti jangan lupa like, comment, share, subscribe channel YouTube kami Genji Garden Purbalingga, ya, guys. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih, mari menanam, mari budidaya, dan salam dari kami Genji Garden Purbalingga.